Selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada pagi hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing and Corporate Communication PT Cepat Express Indonesia. Gimana Bu Wiwin kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Unggo saya alhamdulillah baik pagi ini sehat. Baik, sehat ya, Bu ya. Apa kabar Mas Unggo? Baik, Ibu Wiwin. Hari ini Ibu kita akan banyak berbicara ya tentang sustainability atau keberlanjutan utamanya bagi Si Cepat sebagai satu perusahaan ekosistem logistik di Indonesia yang kami dengar dari beberapa inisiatif kemarin sudah menuju ke arah keberlanjutan atau sustainability. Jadi yang pertama mungkin kami perlu tahu terlebih dahulu sebetulnya aktivitas bisnis dan proses bisnis Si Cepat tuh apa sih Bu yang dilakukan gitu ya. Kami tahunya mungkin jasa logistiknya saja ya. Mungkin yeah. ekosistem secepat mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu. Iya. Yeah. Uh, begini Mas, Unggo, tahun 2022 ini kan tahun yang penuh tantangan buat uh, hmm. kami ya buat yeah. uh, Si Cepat Express karena uh, pandemi Covid-19 ini uh, tentu saja telah mengubah cara hidup kita ya gitu. Yeah. Terutama Betul. juga uh, berdampak pada kesehatan uh, maupun ekonomi yang Disa, dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, yeah. jadi tetapi kan pandemi ini juga mengajarkan bagaimana cara hidup kita bergotong royong, ya, dalam uh, masyarakat, itu, dalam organisasi, maupun dalam negara. Sehingga uh, dari situ juga situasi inilah yang uh, hmm. si cepat ekspres mengambil langkah strategis, gitu ya. Jadi, uh, dalam uh, bagaimana uh, cara kita menyikapi tantangan yang ditumbuhkan akibat dari COVID, COVID ini. COVID, Jadi ya? kami berkolaborasi dengan beberapa partner hmm, juga dengan yeah. pemerintah, gitu ya. Nah, dari sisi operasional kami sendiri itu berkolaborasi dengan beberapa perusahaan di dalam grup. Yeah. Jadi untuk semakin memperkuat hmm. semakin memperkuat komitmen kami dalam memberikan layanan yang lebih baik. Dan tentu saja juga ingin uh, memastikan bagaimana uh, kepentingan semua pihak di dalam ekosistem kami itu hmm. uh, berjalan dan memastikan yeah. prinsip sustainability itu uh, menjadi pondasi uh, juga uh, di dalam seluruh aktivitas uh, bisnis kami. Iya, gitu. yeah. menarik bu karena kalau kita lihat refleksi kemarin ya pada waktu COVID-19 menyadarkan kita satu adalah <laughs> bagaimana kita harus betul-betul membangun multi stakeholder partnership. Betul. Dan kita lihat juga si cepat cukup aktif ya, terlibat ya. di dalam beberapa inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah maupun juga dengan ekosistem bisnis yang lain. Iya. Kemudian betul. kedua juga terkait pentingnya sustainability, Bu. Nah, ini juga menjadi bagian penting ketika Covid ternyata aspek lingkungan, aspek sosial gotong royong itu juga menjadi salah satu hal penting. Nah, kira-kira dari Uh, si cepat sendiri bu sebagai perusahaan logistik, apakah juga merasakan hal yang sama gitu bu ketika kemarin terjadi covid dua hal itu yang juga menjadi isu yang krusial begitu bu? Iya, uh, tentu saja kami melakukan pendekatan dari uh, apa namanya uh, lingkungan, hmm. uh, kemudian sosial ekonomi itu uh, kita melihat bagaimana kita bisa uh, survive ya bisa yeah. uh, sustain. Tentu saja kami uh, pendekatan tersebut itu dilakukan dengan cara bagaimana kami melalui pendekatan secara data juga gitu ya dilihat hmm. dari data kemudian hari riset yang yeah. kita lakukan itu untuk melihat apa saja yang sebetulnya dibutuhkan oleh pasar hmm. dan tentu saja kami memanfaatkan teknologi yang yeah. kami punya dengan layanan yang terdepan gitu kan tentu saja dengan inovasi-inovasi ya gitu jadi hmm. uh, yang kita sikapi dari beberapa tadi pendekatan secara uh, lingkungan uh, maupun ekonomi dan sosial itu hmm. sehingga uh, prinsip kami untuk uh, menetapkan sustainability sebagai inti dari uh, perusahaan itu bisa uh, bisa tercapai itu Mas Oke. Okay. Dan mungkin kita agak geser sedikit Bu. Tadi kita ngomongin uh, proses bisnis cepat kemudian bagaimana adaptasi terhadap Covid-19 ya. Mm -hmm. Sekarang karena si cepat ini tidak lepas dari UMKM. Hmm. Temannya UMKM lah Bu, Temannya, <laughs> iya. Karena di Indonesia sahabat, sahabat UMKM iya. ya. 65,5 juta jumlah UMKM ya diperkirakan hmm. ada di seluruh penjuru Nusantara ini. Iya. Nah, kira-kira menurut pandangan Bu Wiwin terhadap kondisi UMKM kita hari ini seperti apa sih sebetulnya Bu? Eh, uh, gini kalau saya boleh cerita, jadi kami ini adalah pelopor hmm. perubahan uh, bisnis logistik. Oke. Okay. Ya, jadi kenapa eh uh, pada saat kami berdiri di tahun 2014 itu udah mulai naikkan ya namanya pertumbuhan hmm, UMKM itu betul, sangat pesat gitu. Jadi sehingga di dalam menjalankan uh, bisnisnya di dalam ekosistem kami itu terdapat UMKM yang menjadi uh, mitra uh, pengusaha yang menjalankan bisnisnya tentu saja juga uh, disitulah perannya si cepat menghubungkan antara seller dengan buyer. Okay. Nah karena peran kami itu jadi kami memastikan bahwa Layanan yang kami sediakan itu harus okay. berbasis teknologi dengan inovasi-inovasi produk-produk inovasi, uh, juga yang terdepan gitu, yang betul-betul dibutuhkan oleh UMKM. Yeah. Nah, jadi dengan memfokuskan pada inovasi tersebut, tentu yeah. saja uh, secara tidak langsung kami telah mendorong uh, UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Demikian pula dengan bisnis kami. Yeah, iya, seiring, ya? seiring dengan sejalan, <laughs> betul. Pada saat kami okay. uh, mendukung uh, bisnisnya UMKM secara tidak langsung itu juga menaikkan juga kan gitu yeah. bisnis kami nah jadi uh, hingga saat ini itu sudah tercatat tadi Mas Unggo sampaikan di seluruh Indonesia 65 juta lebih Betul. kami baru 10% nya nih okay. nah jadi baru 10% persen atau sekitar banyak ya Bu ya nah gitu jadi kita melihat sebagai uh, peluang ya untuk yeah. dapat terus uh, apa namanya mengembangkan bisnis nah dan uh, pelaku UMKM ini sendiri sebetulnya kan telah berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hmm, yeah. Nah sehingga juga menjadikan tren bisnis yang sangat menjanjikan baik bagi yang baru mau memulai usaha, ya kan untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Gitu. Jadi kita melihatnya ya ini betul-betul uh, sebuah peluang yang baik bagi kami. Iya yeah, tumbuh berkembang bersama ya bu ya. Betul. Dan satu lagi bu terkait UMKM. Karena ada satu kebijakan ya, eh, Direktur Bank Sentral uh -huh. di lima negara ya, uh -huh. yang tergabung di ASEAN itu kan sudah menetapkan sistem pembayaran digital secara Betul. terintegrasi. Iya. Kami pengen tahu juga pandangan Bu Wiwin melihat fenomena itu, karena tentu itu akan merubah landscape ya, iya. akan merubah, mungkin juga akan ada peluang-peluang baru yang bisa ditangkap oleh UMKM, dan bagaimana peran secepat untuk hal itu Bu? Nah, jadi gini Mas Unggo, itu kita sangat dukung sekali. Yeah. Jadi begitu ada uh, apa kebijakan baru itu wah, pas uh, kita itu kita juga langsung merespon ya. Ya yeah, yeah. langsung merespon dan kita sangat uh, gembira karena yeah. ini adalah satu langkah di mana kita harus bisa sejajar dengan kita kan masih apa negara yang uh, berkembang, berkembang gitu kan ya. Ini harus bisa sejajar dengan negara lain yang juga pertumbuhan UMKM-nya sangat tinggi. Oke, kita ya. lihat gak usah jauh-jauh ya di <laughs> yeah. uh, di uh, Vietnam, yeah. kemudian di Filipina yeah. gitu, itu pertumbuhannya sangat signifikan, uh, ya, signifikan, dan mereka sudah memanfaatkan yang namanya teknologi digital untuk uh, payment. Oke. Okay. Nah yeah. di kita Mas Unggul itu memang masih terkendala hmm. nah, Jadi yeah, ini Bu. PR semua pihak <laughs> ya, jadi yeah. PR semua pihak bahwa uh, kita juga akan terus menjalin kerjasama dengan baik itu dengan uh, banking yeah. atau uh, apa digital payment lainnya yeah. untuk terus mensosialisasikan mm -hmm. jadi uh, karena si cepat juga ada kebutuhan yang di situ yeah, ya betul. kan misalnya contoh mungkin yang paling uh, familiar adalah layanan cash on delivery okay. <laughs> COD ya kan <laughs> yeah. kendalanya apa COD itu masih cash Betul. Bukan cashless, harus ya kan? Diganti itu, ya? Seharusnya harus diganti, <laughs> gitu. Okay. Bayangkan kan di India kita belajar eh belanja ke pasar aja, bisa cashless udah ya? cashless di India loh ya, gitu. Yeah. Jadi nggak udah nggak pakai cash lagi, gitu kan. Belanja kita ke pasar aja sudah pakai kris, gitu kan. Yeah. Jadi uh, semua transaksinya uh, digital. Nah ini PR yang harus kita uh, sosialisasikan, bantu uh, apa yang sudah dicanangkan kemarin uh, bahwa Digital payment itu sangat eh, apa namanya sangat bermanfaat, ya kan ya. sangat bermanfaat. Jadi eh, kita mungkin nanti yang tadi saya sebutkan harus hmm. ada langkah-langkah eh, konkret ya. apa saja untuk menselaraskan men, 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 men kemudian juga menjadikan bahwa digital payment itu satu hal yang menjadi kebiasaan kebiasaan ya. dari semua aktivitas kita sehari-hari masih ingat waktu kita mau memastikan bahwa setiap yang masuk tol gitu. harus menggunakan imani. Iya, yeah. iya kan, harus membatas. awalnya mungkin dipaksa dulu ya. ya terjadi antrian kan, Mas Kunggu, yeah. karena semua orang shocking yeah. gimana mesti ngetep. Oh, terus belum ada, diisi, belum diisi, dan lain sebagainya gitu. Tapi kan sekarang yeah. udah lancar-lancar aja ya. Yeah. Gitu, nah. Jadi memang kalau uh, saya pribadi yeah. melihatnya bahwa ya kita harus membiasakan sesuatu itu dengan cara dipaksa tetapi okay. tentu saja pendekatannya itu juga harus yang ibaratnya eh, kita harus kasih tahu apa manfaatnya yeah. gitu tanpa diberitahu manfaatnya mungkin orang akan ignore ya yeah, iya gitu. betul bu gitu sih. tadi kita bicara terkait pentingnya sustainability ya terutama setelah pandemi covid ini semua orang akhirnya menyadari bahwa keberlanjutan ini menjadi faktor Penting, penting untuk kemudian diterapkan di semua organisasi dan juga perusahaan Nah kita melihat si cepat sudah mengadopsi ini Bu lewat kebijakan dan komitmen Green corporation Nah mungkin bisa dijelaskan alasannya Kenapa kemudian si cepat menganggap penting isu sustainability ini dan apa inisiatif yang kemudian sudah diterapkan Bu ya uh, jadi kami mengintegrasikan uh, sustainability itu sebagai inti perusahaan dan ya. Uh, integrasi ini juga dilakukan uh, melalui uh, beberapa cara. Jadi di antaranya adalah pendekatan berbasis data, kemudian juga menindaklanjuti hasil riset dari uh, apa yang diinginkan oleh pasar. Tentu yeah. saja juga memanfaatkan teknologi serta inovasi layanan yang terdepan. Jadi yeah. uh, green corporate juga ini merupakan uh, salah satu bagaimana sustainability ini uh, apa namanya di dipastikan bahwa seluruh kegiatan kami itu bermanfaat bagi seluruh pasti ya, ya betul nah jadi uh, mulai dari uh, kita memastikan bahwa seluruh uh, kurir kami saat ini ada sepuluh ribu untuk menggunakan oh. kendaraan listrik uh, <laughs> yeah. kemudian ada beberapa Angka yang cukup besar bu <laughs> lumayan besar ya jadi yeah. uh, hmm. apa namanya uh, menyusul juga nanti beberapa uh, uh, kita pastikan diharapkan seluruh karyawan untuk yang di uh, head office-nya juga menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini tentu saja dengan adanya uh, kampanye atau ajakan juga dari pemerintah bagaimana kita harus memulai dengan kendaraan listrik. Yeah. Itu. Jadi uh, pada intinya kami ingin uh, berkontribusi mengurangi emisi karbon yeah. karena di dalam ekosistem kami kami salah satu juga penyumbang. Uh, emisi karbon yang, yang, yang besar. cukup besar. Iya. Gitu. Jadi memang satu kenapa si cepat concern di sustainability yang pertama adalah melakukan mitigasi terhadap resiko bisnis. Betul. Jadi kami juga mengapresiasi karena menyadari sebagai dampak daripada uh, operasi bisnis yang dijalankan kemudian direspon dengan inovasi yang diterapkan di seluruh uh, rantai yeah, yeah. bisnis yang dijalankan si cepat. Mm. Nah kemudian nyambung tadi electric vehicle bu. Nah sekarang sudah sampai mana inisiatif ini dan bagaimana penerapannya Bu? Ya, uh, electric vehicle ini pada uh, proses bisnis di cepat tentu saja uh, kita uh, melihat bahwa ini adalah salah satu uh, praktik sustainable dan uh, kita lihat ini juga adalah salah satu uh, bentuk nyata yeah. pada saat kita melakukan pendekatan kepada kurir kita melakukan langkah-langkah di mana uh, elektrik vehicle atau kendaraan listrik ini sangat ekonomis okay. jadi kita keluarkan hitungan-hitungan <laughs> bagaimana ini uh, yang penting ya bu ya penting karena dari sisi perusahaan juga okay. jadi lebih efisien yeah. itu jadi uh, menggunakan kendaraan konvensional versus hmm. kendaraan listrik apa yeah. saja benefitnya yeah. Uh, kemudian dari sisi operasional apakah juga jadi lebih mempermudah atau justru jadi lebih memperlambat nah yeah. ternyata kenyataannya tidak demikian maksudnya tidak buruk ya yeah. gitu jadi dari sisi ekonomis tentu saja uh, kendaraan listrik jadi lebih ekonomis Betul. kemudian juga uh, dari sisi ekosistem di dalam grup juga kami terus mengembangkan bisnis gitu hmm. jadi ada beberapa uh, proses bisnis yang Tentu saja, uh, ini sangat mempengaruhi pada saat kami harus uh, beralih atau uh, shifting ke yeah. uh, kendaraan yeah. listrik. Yeah. Ya, okay. gitu. Dan tentu saja, jadi uh, di tempat dari sisi operasional, ya, di tempat gerai-gerai yeah. kami juga sekarang uh, bukan dipaksa, ya. Jadi, memang <laughs> mengharuskan okay. ada stasiun ganti baterai. Oh, sudah diterapkan SCB. seperti itu, Bu. Iya, hmm. gitu. Jadi, sekarang sudah ada di Jabodetabek, termasuk di... Eh, kantor marketing si cepat itu sendiri juga di bawah itu ada SGB. SGB. Jadi siapapun yang menggunakan motor listrik itu ya. bisa eh, mengganti baterainya Water. pada saat memang dibutuhkan di beberapa gerai-gerai eh, si cepat. Siap. Tadi bicara terkait benefit bu. Nah mungkin kita juga perlu tahu ilustrasi lebih detailnya ya dalam konteks misalnya kurir, kemudian juga operasi bisnis si cepat sejauh mana bu? nilai ataupun uh, cost saving yang bisa kita lakukan ya lewat penerapan uh, electric vehicle. Iya, jadi uh, kurang lebih ya kurang lebih kalau misalnya uh, dari sisi uh, peralihan dari kendaraan konvensional ke motor listrik ini, misalnya dalam uh, satu bulan itu harus mengeluarkan biaya Bensin hmm. kurang lebih sampai dengan, uh, misalnya, tujuh ratus lima puluh ribu. Oke, okay. itu nanti tujuh ratus lima puluh ribu itu jadi nggak keluar lagi. Jelas, Mas. Itu ya, iya, <laughs> gitu. Kemudian, uh, motor listrik yang uh, kami gunakan itu harganya sangat kompetitif dengan yang konvensional, dengan yang konvensional di bawah dua puluh juta. Oke, okay. itu kemudian bisa menahan beban. Uh, Kan kalau kurir harus bawa agak berat ya bu ya berat ya. Nah itu sampai dengan sudah pernah dicoba sampai dengan 200 kilo. Oke. Jadi kalau bawa barang-barangnya yang cukup besar, hmm. banyak, penuh, hmm. jadi di depan kemudian di belakang itu di depan itu ada space yang cukup luas. Oke. Jadi dari sisi function uh, juga ya. Fungsi betul. Jadi Oke. lebih 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 dan lebih ergonomis jadinya. Hmm. Gitu karena uh, kurir tidak harus yang kaku gitu yeah. ya pada saat jalan di jalanan karena ini uh, space-nya juga cukup besar gitu jadi uh, salah satunya untuk untuk benefit yang uh, kita informasikan juga ke kurir dan juga untuk perusahaan itu sendiri jadi uh, nilai ekonomisnya seperti itu mas Unggul. jadi tidak ada lagi harus uh, uang bensin jelas uang sih, bensin ya. kemudian juga apa namanya kalau harus ya. ketahanan secara durable juga durable. kan, ya sangat uh, sangat boleh boleh Masa dibilang ya, unggul, ya iya, <laughs> gitu. Kemudian Mas unggul unggul gitu. Okay. Dan kemudian juga sudah pernah dicoba misalnya uh, di jalanan atau demografinya Indonesia kan, ya lumayan ya. Uh, kadang ada jalanan yang menanjak, oh. kadang juga ada di segala medan masih oke, okay ya, bu Iya ya? masih oke okay, <laughs> gitu. Jadi ya ini adalah cara kami juga untuk menetapkan kebijakan dan dukungan yang relevan ya terhadap yeah. gerakan dekarbonisasi ini. Jadi kami kan mengadopsi ada 4 R ya yeah. di Green Corporate ini ada reduce, reuse, recycle, kemudian replace gitu. Nah okay. jadi reduce tentu saja ini untuk mengurangi bagaimana apa target kami menghindari emisi. Uh, apa melalui uh, alokasi yang tadi itu yeah. jadi alokasi uh, itu untuk untuk baik untuk kurir maupun untuk perusahaan menarik tadi mulai dari electric vehicle kemudian juga bagaimana terlibat dalam proses scale up teman-teman umkm bu semua tentang sustainability aspek ekonomi sosial dan juga lingkungan sudah dilakukan gitu ya pasti tidak mudah dan tentu ada tantangannya boleh disampaikan bu tantangan yang selama di ini dihadapi ya baik penerapan secara internal maupun ya. juga terhadap stakeholder secara eksternal gitu Bu. ya jadi gini mas Unggul kami kan berkomitmen bahwa senantiasa dalam level transparansi tinggi ya, ya. gitu di mana uh, tentu saja sustainability uh, menjadi tantangan buat kami di mana kami harus uh, memastikan akuntabilitas dari sisi strategi fungsi sustainability-nya juga yeah. uh, itu bisa terhubung ke seluruh uh, organisasi dalam hmm. hal ini adalah karyawan ya melalui yeah. uh, jajaran uh, senior management yeah. uh, dan juga di dalam working group jadi tantangannya itu bagaimana juga semuanya bisa mengadopsi apa yang sudah menjadi inti perusahaan terkait dengan sustainability ya. Jadi memang mengadopsi itu dari hulu sampai hilirnya semua yeah. internal maupun eksternal itu yeah, ya jadi betul. tantangan dan memang latar belakang mereka juga tentu berbeda-beda ya Bu. Betul. Ini pola komunikasinya juga tentu berpengaruh di dalam penerapan sustainability dan yeah. mengkampanyakan tentang sustainability. Yeah. Lalu kemudian eh uh, harapan Bu kita bicara harapan nih agak terharu juga gitu ya <laughs> dengan uh, kita bicara tantangan pandemi COVID, kemudian yeah. juga perubahan konsumen yang begitu dinamis terhadap teman-teman UMKM bu menjadi satu keluarga bagian dan sahabat bagi si cepat itu seperti apa bu untuk UMKM? Nah jadi eh, kami ini kan melakukan eh, beberapa strategi transformasi ya yeah. gitu. Jadi dalam menjalankan bisnis ini. Eh, UMKM ini diantaranya adalah betul-betul be uh, menjadi uh, sahabat si cepat ya. Jadi hmm. uh, sahabat si cepat ini uh, dalam hal misalnya uh, penopang perekonomian Indonesia ya UMKM ini gitu okay. kan. Dan harus terus tumbuh dan berkembang ya. Jadi uh, kedepannya uh, kita selalu mendukung usaha-usaha Uh, konkret dari uh, arahan pemerintah juga yeah. uh, bagaimana untuk uh, terus uh, mengembangkan uh, UMKM karena kan banyak sekali sekarang kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan juga ya untuk teman-teman yeah. uh, uh, UMKM yeah. gitu jadi dari sisi permodalan juga sudah uh, makin mudah Betul. Mela bahkan melalui si cepat juga bisa gitu karena Baru-baru uh, ini juga, kami uh, meluncurkan uh, yang namanya program Sanubari, hmm. siap bangkit untuk negeri. Dan ini juga akan, kalau kita bicara sustainability, berkelanjutan. Ya, program ini juga harus kita lanjutkan. Okay. Kenapa? Karena banyak mendatangkan manfaat uh, di tengah uh, kita menghadapi tantangan. Ya, hmm. uh, jadi uh, terkait, tentu saja, misalnya sekarang kita bicara uh, perubahan iklim sosial ekonomi yang uh, ditimbulkan uh, pasca pandemi Covid-19 ini tentu saja jadi uh, kita semuanya mempersiapkan karena kita ada di ekosistem uh, apa UMKM. Jadi tentu saja uh, harapannya pasti akan terus berkembang dan kita akan terus mendorong karena itu juga yang mendorong bisnis kami masuk. Iya, jadi menjadi satu kesatuan. Betul. Dan kemudian karena situasi yang dinamis hari ini UMKM kita harus betul-betul digandeng ya, harus digandeng, harus digandeng dengan tadi sanubari dan berbagai macam transformasi yang dilakukan oleh si cepat. Yeah. Terakhir bu mungkin pertanyaan saya tadi harapan terhadap uh, teman-teman UMKM ya yang terakhir terkait bagaimana kita bisa menjaga visi keberlanjutan atau sustainability ini mm -hmm. untuk uh, peradaban yang lebih baik ya, baik untuk masyarakat dan semua stakeholder yang ke saat ini Mencanangkan terkait sustainability, Bu. Uh, jadi kalau untuk jangka panjang, iya. jangka panjangnya kami sudah menyusun strategi uh, terkait dengan uh, fungsi sustainability ini. Oke. Okay. Ya, jadi uh, tentu saja uh, kalau bicara mengenai peradaban, jadi harus dimulai dari dalam dulu, Mas Unggul. Oke. Okay. Yang tadi saya sampaikan, mm -hmm. bagaimana mulai dari senior management sampai di sampai working work group, group itu. Ya kita memastikan bahwa fungsi sustainability ini berjalan dengan baik. Yeah. Nah, jadi pada saat kita di dalam sudah melakukan hal ini, maka pada saat kita mengkampanyekan satu layanan atau satu inovasi terbaru, yeah. itu tentu saja berdasarkan dari pondasi tadi yang sudah fondasi. kita bangun di dalam. Betul, gitu. Nah, jadi pada saat kita ke 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 depan ke luar, gitu. Jadi kita juga sudah dilihat bahwa Si Cepat Express ini satu perusahaan uh, ekspedisi yang memang punya fondasi yang kuat, yeah. terutama dari fungsi sustainability-nya itu sendiri. Sehingga pada saat kita misalnya uh, melakukan CSR, mengeluarkan yeah. satu layanan atau produk, yeah. itu memang ada keberlanjutan dan manfaat yang betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat. Iya. Yeah ada oleh seluruh stakeholder kita yeah. iya saya senang sekali mendengar karena sudah ada roadmap terkait sustainability yeah. yang akan dicanangkan oleh si Cepat dan mudah-mudahan karena ini sesi terakhir kita mungkin Bu dari obrolan kita singkat hari ini si Cepat sebagai pionir ya uh, sustainable uh, untuk di sektor jasa logistik, logistik. Mm -hmm. itu doa kami bersama Bu amin dan Benda bisa masalah. memberikan value terbaik ya untuk seluruh stakeholder-nya amin Terima kasih Bu Irin untuk waktu dan kesempatan Masukku. hari ini.